Saya nama Abdul Jabbar. Kedudukan status calon kepala desa antar waktu Desa Metaku. Selanjutnya nomor 2, nama Muhammad Lutfi Hambali Abdillah. Kedudukan atau status calon kepala desa antar waktu Desa Metaku. Selanjutnya saya Diana Esriana, kedudukan status calon kepala desa antar waktu Metaku. Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pendukungnya. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, bertepat di Pendopo Balai Desa Metaku yang dihadiri forum pimpinan Kecamatan Berjeng, kepala desa, perangkat desa, BPD bersama anggota dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu bersama-sama menyatakan bahwa kami, Diana Eviana, Muhammad Lutfi Hambali Abdillah, Abdul Fatah, menjamin pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman. Dua, akan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tidak akan terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh panitia pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahapan kegiatan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu. 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu. Kami, ketua dan para anggota panitia, benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak seperti serta menjamin musyawarah pemilihan kepala desa Metaku antar waktu berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman. Karena para calon kepala desa Metaku antar waktu Desa Metaku dan pendukungnya benar-benar telah berjalan, telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan musyawarah pemilihan kepala desa dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan yang lainnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberikan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metaku, 4 Juni tahun 2021. Kami yang bertanda tangan, 1. Abdul Fatah. Penandatanganan surat pernyataan bersama disaksikan oleh Ketua BPD dan Pimpinan Kecamatan Menjeng. Yang pertama, Abdul Fatah. Yang kedua, M. Lutfi Hambali Abdillah. Yang ketiga, Diana Eviana, calon kepala desa. Panitia, Ketua Panitia Hadi Setiawan. Selanjutnya Wakil Ketua Haji Mujib. Sekretaris Samsul Ma'arif. Bendahara Haji Zainal Abidin.
Rifki Umar, anggota. Mega Yuliati, anggota. Mengetahui Ketua DPD Desa Metatu Bapak Istandi Ajudin MPD. Secara berurutan for Pincang Kecamatan Pejen, Pak Sekcam mewakili atas nama Bapak Kecamatan Pejen. Bapak dan Ramil, Bapak Kapten Infantri Ahmad Salam, Salami. Perwakilan dari Kapolsek Pejen. Tanganan selesai. Pak calon ketua panitia dipersilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan. Sambutan. Sambutan pertama.